pecah itu ya, mampu memecah. Nah, kan para dewa kan enggak sanggup dah. Ya, enggak sanggup gajah ini yang kemudian berjasa dalam. Enggak, nyuwun sewu, manuskrip ini kan hampir semua lakon sarang. Apakah di mapan? Ya, ya, ya memang di era lakon Majapahit itu, seperti saya katakan tadi, karena ada safarisasi ya. Jadi karya-karya India itu kalau kita lihat sebelumnya, itu malah masih parwa-parwa, itu yang pakeman lah, model pakeman. Tapi di era-era berikutnya masuk Jawa Timuran, mulai muncul karya-karya gubahan, ya, kayak Bimo Bungkus itu kan gubahan, gitu. Dewa Ruci, jadi itu sebenarnya waktu itu carangan ketika itu. Tapi ketika masa panjang lagi, masa sekarang, lakon-lakon itu jadi lakon-lakon pakem. Jadi memang lakon tradisi kan begitu tuh. Tradisi itu begitu. Begitu. Jadi semula itu makanya salah kalau ngomong tradisi dibawa ke masa lalu terus.